Rangkaian HUT Kota Amlapura ke-379 telah resmi ditutup minggu malam kemarin. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penutupan HUT Kota kali ini terbilang istimewa karena penampilan Bupati Karangasem yang juga turut mementaskan arja dan disaksikan ribuan masyarakat Karangasem. Berlangsung selama dua pekan, rangkaian hari ulang tahun ke-379 Kota Amlapura dengan tema Menyame Braye resmi ditutup minggu malam kemarin bertempat di Taman Budaya Candra Buana Karangasem. Acara penutupan pun terbilang istimewa ditandai pementasan arje berjudul Astabrata yang melibatkan Bupati Igusti Ayuma Sumatri dan dua penari Karangasem. Dengan piawai dan tanpa canggung, Bupati Ayuma Sumatri pun menari dan memainkan peran di hadapan ribuan masyarakat Karangasem sebagai cerminan dari sikap kepemimpinan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Perayaan penutupan HUT ke-379 Kota Amlapura kali ini juga diisi dengan pemberian hadiah kepada pemenang lomba serangkaian hari ulang tahun kota yang melibatkan langsung masyarakat Karangasem mulai dari seni dan budaya serta olahraga. Tujuannya tak lain untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan terhadap daerah, menginformasikan sejarah kelahiran Kota Amlapura, sosialisasi berbagai program, kebijakan, potensi, dan hasil pembangunan Karangasem, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya untuk sama-sama membangun Karangasem, selain juga memberikan hiburan kepada masyarakat. Saya ingin mengedukasi masyarakat Kabupaten Karangasem untuk tidak malu-malu lagi, untuk tidak merasa kecil, dan tidak merasa bahwa dirinya tidak mampu. Sesungguhnya semua memiliki kemampuan yang sama. Pemerintah pun berharap peringatan hari jadi kali ini mampu mengedukasi masyarakat Karangasem untuk terus maju dan berkembang, mewujudkan masyarakat Karangasem cerdas, bersih, serta bermartabat, berlandaskan Trihita Karana dan konsep Menyame Braye. Acara diakhiri dengan pengundian hadiah satu unit mobil dan hiburan dari band lokal Bali Lolot. Dari Karangasem, Deo Partike iNews melaporkan.